Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan inspirasi, mendengarkan pencerahan dari pengalaman saya di hari ini, supaya menjadi ilmu buat Anda, menjadi petunjuk, dan tentunya bisa menjadikan hidup Anda berubah. Terima kasih buat Anda semua yang setia mendengarkan cahaya kehidupan, yang setia nonton cahaya kehidupan setiap hari, setiap malam, nonton semua video cahaya kehidupan dari awal sampai yang terbaru. Apalagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya buat Anda yang like dan men-share video ini ke banyak orang, Anda juga ikut membagikan kebaikan ke banyak orang. Supaya apa? Supaya kebaikannya tidak berhenti hanya di Anda, tapi juga menyebar kepada banyak orang, kepada orang-orang sekitar Anda, kepada orang-orang tercinta Anda, kepada teman-teman Anda, dan semuanya. Kenapa? Ketika Anda membagi sebuah kebaikan, itu artinya Anda sedang menarik kebaikan lain ke dalam hidup Anda. Sangat mudah, bukan? Berbuat kebaikan, Anda cukup klik share-nya dan Anda copy, taruh di status WA Anda, Anda taruh di Facebook Anda, kemudian Anda suruh orang untuk nonton dan mendengarkan juga apa yang Anda simak di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membahas tentang susahnya sebuah perubahan. Mungkin kalau selama ini Anda mendengarkan saya selalu bilang mudahnya perubahan, sekarang saya ingin mencoba antitesa, yaitu susahnya sebuah perubahan. Kenapa saya bilang ada susah perubahan? Karena hari ini saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak. Saya percaya orangnya pasti mendengarkan audio ini gitu ya. Tadi dia cerita bahwa, Mas Firman, saya sudah 20 tahun hidup susah. Saya sudah 20 tahun bekerja dari pagi sampai sore. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya rumah, saya tidak punya mobil. Padahal saya bekerja banting tulang, bekerja keras 20 tahun. Terus saya tanya, terus gimana Pak maunya? Ya saya mau berubah. Lalu ketika tadi belajar, dia mengatakan, tapi yang kita pelajari hari ini bertentangan dengan logika-logika saya, Mas. Kayaknya susah mau merubah berpikir kaya itu. Ya, dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, iya Pak, memang susah. Berubah itu susah kalau Bapak memang tidak mau berubah. Kalau Bapak masih ngotot dengan pemahaman yang lama, ngotot dengan ilmu yang lama, dan tidak mau disalahkan. Ini juga ada di sebagian besar manusia yang mengatakan susah untuk berubah, susah untuk mengganti kehidupannya, susah untuk mengganti kualitas hidupnya. Berubah susah. Saya bilang iya, memang susah. Karena itu butuh keberanian, butuh tekad yang besar, butuh kesungguhan untuk Anda mau berubah. Kesungguhan apa? Kesungguhan untuk melepaskan semua logika-logika lama Anda, melepaskan semua pemahaman Anda yang lama, menjadi pemahaman yang baru, yang mengkayakan, yang memudahkan, dan tentunya yang membahagiakan. Banyak saya bertemu orang di kelas AMC online, beragam banyak orang, beragam tipe orang. Ada yang dengan mudahnya menerima, ada yang agak-agak sedikit ngotot gitu ya, ada yang memang sangat ngotot sekali gitu dengan pemahaman lamanya dia gitu. Bahkan dia bilang, tapi kan yang bicara itu Pak Ustadz, yang bicara itu kan tokoh agama, yang bicara itu kan buku motivasi. Terus saya bilang, kalau salah, ya sudah, terima salah. Tidak peduli siapa yang bicara. Saya membuat AMC untuk membawa sebuah pemahaman baru bahwa hidup ini itu bisa enak, bisa mudah, bisa menyenangkan. Kita punya hak untuk memilih. Apakah memilih logika-logika yang memberatkan, ataukah memilih logika-logika yang mudah dan menyenangkan? Bukankah semuanya itu pilihan? Anda punya hak mau milih minum apa? Anda punya hak mau memilih minum susu ataukah minum anggur dan sebagainya. Anda tahu mana yang cocok buat Anda, mana yang sehat buat Anda, dan kita punya hak untuk memilih.
yang Muslim, Anda pernah dengar cerita bahwa Rasulullah dipilihkan susu sama anggur, beliau memilih susu. Artinya apa? Kita diberikan hak oleh Tuhan untuk memilih, untuk mau berubah. Kalau Anda masih ngotot dengan pemahaman yang lama, masih ngotot dengan logika yang lama, saya jamin hidup Anda tidak akan berubah. Tapi kalau Anda mau hijrah, atau mau bertransformasi, atau mau memilih logika-logika baru, logika, semua pemahaman-pemahaman baru yang menyenangkan, yang memudahkan, maka pasti hidup Anda juga berubah. Jadi kalau ada yang mengatakan berubah itu susah, memang susah. Kalau Anda ngotot, kalau Anda tidak mau terima untuk disalahkan. Saya mungkin secara usia lebih muda daripada Anda, tapi mungkin hidup saya lebih baik daripada Anda. Melihat orang, jangan lihat usianya, lihat kualitas hidupnya. Dan hidup manusia sepenuhnya efek dari pemahaman yang ada di kepalanya, dari ilmu yang ada di kepalanya. Kalau ilmunya benar, hidup Anda pasti benar. Benar di sini artinya apa? Anda sudah bisa punya rumah sendiri, Anda bisa punya mobil sendiri, hidup Anda nyaman, itu namanya benar. Tapi kalau hidup Anda sekarang belum punya mobil, belum punya rumah sendiri, hutangnya banyak, bisnis tidak jalan-jalan, itu berarti hidup Anda salah. Kalau salah, maka harus akui bahwa Anda salah. Harus terima kalau disalahkan. Ya, jangan ngotot. Dulu saya ketika saya kuliah, saya juga sering disalahkan sama dosen saya. Dibilang goblok, dibilang bodoh. Ya, saya terima. Kenapa? Karena memang saya salah. Oh, ini salah. Ketika saya mau salah, maka saya siap untuk belajar. Saya siap untuk merubah. Oh, berarti pemahaman saya salah. Bahkan ketika saya dulu tugas akhir, S1-nya, tesis S2, banyak dosen saya yang nyalahkan, buku saya dicocoret, buku saya disalahkan. Apakah saya marah? Tidak. Kenapa? Karena memang saya salah. Sehingga ketika saya terima disalahkan, saya mengganti semua apa yang saya tulis itu dengan pemahaman yang baru. Akhirnya apa? Ya lulus dengan nilai yang bagus. Ini berlaku dalam kehidupan sebetulnya. Ketika ada orang yang hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, tanda kutip miskin, tanda kutip berat, tapi ketika dikasih tahu, nggak terima. Dikasih tahu kalau salah, nggak terima. Ini kadang saya gemes gitu ya. Kenapa gemes? Ya tadi, sudah tahu salah, tapi tidak mau disalahkan. Dan saya harapkan Anda semua yang nonton Jaya Kehidupan bukan termasuk golongan orang yang seperti itu. Anda semua harus menjadi golongan orang yang terima untuk disalahkan, siap disalahkan, dan siap untuk berubah. Sehingga ketika dia mengatakan perubahan itu susah, Anda bisa jawab perubahan itu mudah. Kenapa? Karena saya siap disalahkan. Saya siap salah dan saya siap untuk mengganti kesalahan saya dengan pemahaman saya yang baru, pemahaman yang mudah, yang menyenangkan, dan tentunya mengkayakan. Selamat malam, selamat istirahat, tetap jaga kesehatan, jaga pikiran yang baik, dan tentunya hiduplah dengan seimbang. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama.